Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabihi badana walau abadna ghairahu lasyakina ya abada rabba wa hubbadina wa abada muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina Allahu laula anta mahtadaina wala tasadakna wala sholaina fa'ansilan sakinatan alaina wasabitil aqdama ila qaina nahlul ula jauhka muslimina wal musyrikuna qad bagau alaina idza aradu fisnatan abaina wa qad tada ajamuhum alaina tibqal ahadisil lati ulaina fardutuhumullahumma khasirina assalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du bakarallahu subhanahu wa ta'ala wa allahu istaqamu ala tariqah la askainahum ma'an gadaka wa qala aidan ulaikumul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa ma'firatun wa rizqun karim wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman hamma bihasanah falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah sadaqallah al-azim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin sahibal fadilah li ahli silsilah qadiyah naqsamadiyah khususan maha suralaya khususan asyaihuna wa murabbi arwahina asyaih Muhammad Abdul Gaus Syaiful Mas'ud Al-Qadiri anak sabani kadasullah surah bibarakatihi al-fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Ilaikan abudu wa ilaikan asbari Surah mustiqim Surah beradina Al-Tarihim Fahir ma'adubi alihim Walabdallina Sayyidul Fadilah Keluarga besar pesantren Al-Mu'awwanah khususan Bapak Adi Haji Ahmad Mustafa Tarofi dan keluarga besarnya serta Bapak Haji Agus Setiawan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para satid, para satijah, kudus juga ketua MTQN Kabupaten Bekasi, ketua perguruan Nurul Hikmah dan ketua-ketua semuanya para asatidz bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang telah dilimpahkan pada kita semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, masih bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita menyebabkan daripada turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah yang kedua, tahu-tahu kita di awal tahun, tahu-tahu udah pada tua. Alhamdulillah tahu-tahu. Selawat dan salam moga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat sekalian, sama-sama kita dengar tadi dari waktu kita mengenai
mendatangkan alhamdulillah. Kita sebodoh-bodohnya kita masih ada iman di dada kita. Kadang-kadang iman kuat, iman yang kurang kuat. Beliau berbicara ke luar negeri, di rumah abang mah sedang ramai lapisan kiai. Sehingga maaf iman ramai rumah lapisan aja ramai. Pokoknya enggak boleh ada warung lapisan. Pokoknya orang sekape malah tidak. Enggak boleh sekalian. Suatu saat pernah saya ngantuk sama ketua DKM Al-Hasanah sama bapak BPD Cibatu ngantuk, atau yang diadil udah lupa kali ya. Kata saya, suatu hari saya lagi bengong, lagi baca sebuah syair begini. Imanna bidun wa aimun subatan jastad milan ha'a rupat liyak sumuh. Kemudian ada keterangan hadisnya, al-iman bidun wa sab'una subatan fa'abdaluha qawlun la ilaha illallah wa adlaha imatatul adha amit tarif wal khayaru minal iman. Si iman kita itu ada 77 cabang. Habis baca hadis tersebut, saya mendengar dan melihat tayangan abah ngomong. Kata abah ngomong, iman kurang sadaya nak tahu, udah bahasa Sunda kan enggak kita. Gitu. Pokoknya ucapan la ilaha illallah yang paling ringan dan yang paling gampang. Melihat konteksnya mah imatatul adha amit tarif. Beliau abah menerjemahkan bila ikhwan sudah bisa meninggalkan rokok katanya. Sudah saya lagi mesti. Irmus madu sama beliau. Enggak dijawab sama beliau. Yang ir doang. Tapi saya melirik sama waktu kayak kita Imam Mulyan masih ngisuk, masih semangat. Melihat tadi ketua etek dia masih ngisuk, semangat. Apalagi jagoan kita murid, semangat. Jadi orang bertarikah itu boleh gagah, orang bertarikah itu boleh susah, dan orang bertarikah itu boleh jatuh. Gagal diulangi kembali, jatuh untuk bangkit kembali, susah untuk senang kembali. Jadi boleh kegagalan yang ada, yang penting mah jangan putus asa. Akhir-akhirnya jangan sampai bunuh diri. Siapa yang penting melatai asumin rahmatillah, jangan kalian apa namanya putus terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dengan yang lain kadang-kadang punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Makanya ada sebuah cerita dalam kitab Qiratul Rasidah. Suatu sehari apa namanya, ada macan sedang tidur di hutan. Mungkin malamnya itu macan habis panah iban kayak macan. Tidur di bawah pohon yang rindang sambil mengantuk-ngantuk. Di atas pohon ada apa? Tikus. Tikus juga rupanya harus menakibkan, jadi ngantuk kayaknya. Kepreset di ranting jatuh, dan jatuhnya pas apa namanya di depan muka macan. Nah akhirnya macan marah. Kemudian tikus mau diterkam. Kata tikus, habis dah, habis, habis. Ketemu Pak Lobe, ya habis dah. Akhirnya macan punya jiwa ketikusan. Ya bahasanya kata si tikus, help me, tolong saya, tolong jangan dibunuh saya. Akhirnya tikus dilepaskan. Nah suatu hari ada pemburu masuk ke dalam hutan.
kemudian memasang daripada jaringnya dan macan itu kena jaring. Kemudian apa, macan itu mengaung-ngaung minta pertolongan. Tikus mendengar, kayaknya macan kemarin itu. Kenapa kemarin gagahnya luar biasa? Kemudian sekarang istilahnya apa namanya, kenapa minta tolong? Didekati, ternyata macan sedang kena perangkap daripada pemburu. Akhirnya perangkap itu digigitin dikit, selamatlah si macan. Macan malah nanya bas, kenapa Anda bisa berbuat apa yang saya tidak bisa berbuat? Keren, si tikus ngomong. Kata si tikus, lantah kiron naman duna kapalikum syaih mazia. Berarti tikusnya tikus Arab ini. Bukan be aja tikus Arab ini, bisa ngomong bahasa Arab. Kata si tikus, lantah kiron naman duna kapalikum syaih mazia. Jangan kau rendahkan dan jangan kau hinakan suatu yang lebih rendah dibandingmu. Karena setiap sesuatu, karena setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan ada di antara kita, ada yang lagi bukannya dari sebelum asar aja, datang 9 gak nyampe, kalian nginep. Ada di antara kita bangun malamnya luar biasa, kita kesiangan melulu. Ada yang misalnya tiap hari pada sholat subuh, alhamdulillah sholat isisnya gak pernah terlupakan. Kita mah alhamdulillah jarang yang kita kerjain. Sekalipun dikerjain kita bingung ini sholat istiadah, istianah, istihoroh, lupa. Akhirnya amawana. Ini masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Ada yang full banget ikutin semua kegiatan, alhamdulillah hidupnya susah. Jadi masing-masing ada tipenya, ada kelebihan kekurangannya. Pengen kita semuanya bisa, kita rangkul semuanya. Pas kita kerjain semuanya, alhamdulillah ada dari jam 2:30 kita bangun, alhamdulillah sampai subuh, kemudian kita ngerjain lagi sholat isis, kemudian kita sholat duha, terus kemudian kita jikiran lagi, alhamdulillah kerja dipecat. Loh, nembak dulu. Akhirnya apa namanya, ternyata masing-masing punya orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan yang ada saling menutupi antara satu dengan yang lainnya. Makanya di awal tahun ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abi Dzar, jadil safinah fa innal bahra amikum. Wahai Abi Dzar, perbaharilah perahumu, atau rubahlah motivasimu, karena lautan itu dalam, karena dunia ini luas. Jadi mindset kita ini yang harus dirubah. Kenapa tidak ada sebuah perubahan-perubahan? Seyogianya para ikhwan dan akhwat itu sendiri prinsipnya adalah qaimun binafsihi wa muqimun li ghairihi. Jadi ikhwan dan akhwat itu sendiri harus mampu berdiri dengan kakinya sendiri dan mampu menghidupkan dan mendidikkan orang lain. Bukan ketergantungan terhadap orang lain. Cuma untuk sampai ke sana perlu waktu, perlu proses. Makanya di awal waktu ini atau di awal tahun ini, yuk mindset pemikiran kita ubah. Kalau kemarin-marin kita ngejar-ngejar rezeki, mudah-mudahan besok rezeki ngejar-ngejar kita. Aduh, bagaimana caranya? Tanya sama kiai kita. Jadi kadang-kadang kita bukan mendekati Allahnya, jadi mendekati makhluk Allahnya. Padahal Allah segala-galanya, Allah sumber segala-galanya. Jadi sumbernya kita tinggalkan, makhluknya yang kita kejar.
Kita semuanya fokusnya bukan masalah bahagia ini. Kadang-kadang masalah materinya. Jadi sebenarnya yang dicari orang itu sendiri dalam kehidupan ini bahagia. Cuma namanya bahagia itu sendiri bukan di satu tempat, semuanya ada di dalam diri kita, ada di hati kita. Kita jarang belajar kali sama orang-orang belajar. Kita perhatikan coba ada orang gila. Belum pernah kita melihat orang gila dikerokinnya. Ada. Kemudian kadang-kadang orang gila itu nyebrang masih lihat kiri kanan, berarti masih sadar dia. Tahu kiri kanan nggak ada motor, nggak ada mobil, nyebrang. Kalau gila beneran mah nyebrang aja. Cuma luar biasanya tuh orang gila. Walaupun nggak mandi, nggak salib, nggak gatel, nggak apa, tenang be. Pagi-pagi udah senyum. Ini mah kita rata-rata pagi-pagi udah manyun. Apalagi ibu-ibu mau punya dulu pusing, nggak punya dipusing. Apalagi sekarang gua udah pada aktif semuanya sekolah, anak lima sekolah semuanya puyeng. Dikasih duit sama suaminya 50.000 puyeng. Enggak dikasih duit, malah marah-marah. Kata suaminya apa maunya? Dikasih duit marah, nggak dikasih duit. Coba orang gila mah pagi-pagi senyum, cengar, cengir. Senang. Lah kalau kita pagi-pagi udah ngelamun, pagi-pagi udah manyun, pagi-pagi apalagi kalau anaknya bader-bader, ada anaknya Ibu Sartika. Pagi-pagi matanya udah pencet, bagaimana kalau udah tengah hari sama mami? Matanya udah pada pukih kali. Pasang. Jadi kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, dan bila kita semua sebisa dan semaksimal mungkin mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru kita, insya Allah ketenangan itu dapat kita rasakan. Jadi kebahagiaan itu sendiri bukan berarti banyak duit. Enak kalau kebahagiaan banyak duit, yang banyak duitnya bahagia, ternyata yang banyak duitnya pada stres. Oh, yang enak mau bahagia yang kerja di pabrik. Kesian teman-teman kita yang gak kerja di pabrik. Oh, yang paling enak mah jadi tukang ojek. Kenapa? Tukang ojek mah bebas sahabatan, bini sahabat ditarik terus. Jadi bahagia ini ada di sini semua. Yuk besok lusa mindset kitanya kita perbaharui, niatnya kita perbaharui, benar-benar bukan hanya sekedar di lisan kita. Jadi ilahi anta maksudi wa ito karmat bubi adini maham batak wa ma'ibatak, atau ilahi anta maksudi wa ito karmat bubi wa upawitu amri ilallah. Kita serahkan semuanya perkara-perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ikhtiar, setelah usaha, dan setelah doa kita semuanya. Kalau dipikirin ribet semuanya. Rezeki kita semuanya kena apa namanya udah dijamin semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ikhtiar kita. Pagi-pagi ayam, gua pernah lihat pagi-pagi ayam ada yang ngantuk kan. Pagi-pagi jam 6 pagi-pagi ayam lagi begini. Ya, kenapa ngantuk? Habis menakib malam. Pagi-pagi ayam sehat, pagi ayam-ayam keluar, seger. Kalau kita makan umumnya nih orang Bekasi punya beras gantang tuh udah tenang. Tenang. Apalagi ada kopinya. Ada ini udah tenang, hujan udah asik banget. Jadi apa namanya? Kedepannya itu mindsetnya kita, insya Allah kita pasti dan bisa kita meraih sebuah kemuliaan. Kena izu dunia bil mal wa sholihil a'mal. Kena apa namanya kemegahan dan kemuliaan dan kehidupan itu sendiri dengan harta dan dengan amal. Insya Allah harta yang termahal ada dalam diri kita, yaitu keimanan yang ada di dalam dada kita semua. Dengan keimanan yang kita semai, insya Allah kita akan memanennya. Cuman lagi-lagi tantangannya berat. Apalagi kita hidup kiri kanan perubahan-perubahan yang ada. Biarin zaman ada sebuah perubahan.
Katanya zaman itu sekarang begini, dulu begini, besok atau silakan ada sebuah perubahan-perubahan. Yang paling aneh kadang-kadang perubahan-perubahan yang ada dalam diri kita. Kalau kendor sendiri kita itu udah ngaco lagi. Kalau lagi begini masih. Apalagi kalau pulang dari apa mudik, kayaknya iman, kayaknya cas. Ntar kita mampir di rest area, lihat yang debang, hilang lagi udah. Kudu dipupuk. Makanya jadi bisa inah fa innal bahra amin. Kemudian yang kedua, husiza gagamina fa inna safara ba'id. Jadi ambillah perbekalan yang sempurna karena apa? Perjalanan kehidupan kita itu jauh dan jauh. Karena perjalanan kehidupan kita jauh, kita ikut guru. Terus ikut guru, ikut musik, terus ikut lagi. Insya Allah seakan-akan seperti mata rantai yang panjang, sekalipun kita berada di buntut. Sekalipun kita di gerbongnya, gerbong buntut. Insya Allah, kalau para gerbong nyampe, insya Allah buntutnya juga akan sampai. Jadi ambil perbekalan. Kita menggadang-gadang, di tengah jalan kacau lagi kita. Tapi masih manusia, alhamdulillah, dengan begitu ada sebuah kesadaran yang ada. Kemudian yang ketiga, wa qabilahimla fa inna aqobata ka'ud. Ringankanlah beban. Jadi ringankanlah beban karena tantangan kita, tebing kita, hambatan kita, bikin ke depan, bikin luar biasa. Makanya beban sendiri jangan ditambah-tambah, yang kira kita butuh dan penting banget, baru kita cari. Ini mah kadang-kadang apalagi ibu-ibu, sekarang kan umumnya minggu kemarin, minggu besok depannya lagi, biasanya Harponas, Hari Kondangan Nasional. Di mana-mana pada kondangan. Biasanya kalau Harponas, kalau laki-laki mungkin kalau kondangan biasa-biasa. Kalau perempuan kalau kondangan apa baik dipakai semua. Ada yang pulang kondangan tangannya dendek. Kata lakinya, mak kenapa sih dendeknya dendek? Belum nggak tahu, mau orang-orang pada kuning-kuning di tangannya. Kayak kuning banyak kita. Lu bocokan sana kuning banyak, kuning-kuning badan muncul, itu. Akhirnya dari itu sendiri, akhirnya pulang bukan malah cerita yang bagus-bagus. Akhirnya jadi bertengkar walaupun masalah yang sepele. Jadi ringankan beban. Kalau di depan ada yang utang kulkas, udah kita ke kulkas kita yang ada masih berfungsi. Kadang-kadang kita sering iri, ini tetangga beli apa, iri tetangga beli apa, iri. Cuma nggak ada, ada dua doang yang nggak diirin ibu-ibu. Satu, kalau tetangga lakinya mati, nggak iri dia. Pulang ke rumah, Pak, orang beli ono, beli apa, Pak? Iya. Pak, orang-orang udah beli mobil lagi. Iya. Pak, orang usahanya biasa-biasa ngojek, Pak, mampu gitu. Laknya puyang. Besok pulang alhamdulillah bawa duit 3 juta. Pak, ini duitnya banyak banget, Pak. Iya, rezeki dari Allah. Dari bismun min Allah, terojol min anas. Rezeki dari Allah, terojolnya dari orang. Kalau gitu antain apa, Pak, SDC. Biasa gitu, ibu-ibu kalau punya duit gedean, kayak pengennya belanja. Udah berangkat naik angkot sama. Kan kita punya motor, Pak. Motor gua jual itu punya 3 juta. Gua harus sadar bininya, ya. Gue. Tuh, lakinya tetangga mati enggak iri. Ama ini lagi, laki tetangga kawin enggak pada ini gimana? Pak, mana tetangga pada ini lagi, Pak? Bapak kok gitu abuh? Jadi apa namanya kita ini? Wa khafifil ahmillah.
ringankanlah beban. Yang keempat, ada 12 menit lagi. Ada lagi. Wa akhli silama, ikhlaskanlah amal kita. Wa inna nahida basirun, sesungguhnya yang apa namanya, yang mengawasi kita akan selalu memantau kita semuanya. Kita hadir di sini diawasi, di mana-mana kita diawasi, kita berbuat ini diawasi. Kalau dalam bahasa Qur'annya, waladhi apa? Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Mana amal kalian yang paling bagus? Mana ibadah kalian yang paling bagus? Mana amal ibadah kalian yang paling ikhlas? Nah, dari amal-amal yang paling ikhlas inilah yang insya Allah akan mempercepat diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang belum beramal udah tujuan dunia. Pada semuanya sumbernya ada di Allah. Makanya bila kita menyembah Allahnya, kita dahulukan Allahnya, nanti juga Allah akan memberikan apa? Apa yang kita butuhkan. Jadi bisa jadi kalau keinginan kita mah luar biasa, tapi kemampuan kita terbatas. Begitu jaga rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan sebuah kebutuhan kita, bukan memberikan keinginan kita. Kalau ingin kita mulu kayak orang-orang, keinginan mah bangsanya. Cuman Allah pasti akan menjawab dan akan memberikan apa yang menjadi sebuah kebutuhan kita. Kebutuhan kita hari ini akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita perlukan bulan ini, insya Allah akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bulan Muharram ini adalah bulan kejayaannya para nabi dan rasul. Bulan Muharram ini adalah bulan kenaikannya para nabi dan rasul. Semua para nabi dan rasul ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah sejarah itu sendiri, terjadinya pada bulan Muharram. Makanya bulan Muharram ini adalah bulan yang disucikan, bulan yang dilarang, bukan dilarang apa-apa. Di dalam bulan Muharram ini hendaklah banyak-banyak kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau begitu enggak, kalau bulan seluar di luar haram boleh kita maksiat? Enggak boleh. Tetap berusaha. Kalau berumah nih di bulan haram muharam ini, jangan kan ribut-ribut yang besar, main sama suami, main sama bini, dia dilarang. Kalau bisa kalau tanggal merah boleh main dikit tanggal merah, tapi kalau tanggal merahnya tanggal muda jangan main, nanti gajian selipnya gak dibagiin. Selipnya bukan duitnya. Makanya ada duit sial buat ibu-ibu mah itu. Ada bapak-bapak nyari duit susah-susah diumpetin, taruh sepatu bekas, sepatu jelek, bininya bebenah dirapiin, nemu duit, ibu siapa banyak tempat ini, ada 10 juta ini sepatu buat nanya sama suami, Pak, kita tadi rapi-rapiin sepatu jeleknya ada duit banyak banget. Duit apa? Duit sial. Kenapa duit sial? Sial kita wajib lu. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi al-Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim.